Andainya di Waikenanga ini ada polisi cilik. Tapi apakah mungkin ya? Bukan hal mudah untuk mewujudkan itu. Pocil biayanya mahal, butuh keseriusan, butuh dukungan semua pihak. Ah, tapi harus bisa. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mama dari mana? Saya dari Waikenanga. Perkenalkan Pak, nama saya Pramono. Saya Perwaso. Kehadiran kami di sini konsultasi Pak. Waikenanga itu pengen punya polisi cilik. Ini mohon petunjuk dari Bapak. Saya kira-kira bisa mewujudkan polisi cilik itu caranya seperti apa? Gini Pak Pram, kalau masalah polisi cilik ya, ini memang saya juga dalam benak saya ingin juga membentuk polisi cilik di wilayah Pulau Bawah. Oke, terima kasih Pak Pram atas kehadirannya. Mudah-mudahan keinginan kita bersama terwujud. Iya, terima kasih atas petunjuknya. Iya. Mohon pamit Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-Ibu sekalian, sengaja Bapak-Ibu hari ini saya panggil, saya tunjukkan dalam rangka saja musyawarah. Pengen sekali kita ini mempunyai kegiatan politik ini. Jadi kepada Bapak sekalian, silakan pendapat saya tadi atau undang-undang saya tadi, kira-kira siapa yang mau menanggapi. Ini Pak, menurut pendapat saya, harus dilihat dulu apakah kegiatan ini memberatkan pihak sekolah atau tidak. Benar Pak, saya setuju dengan pendapat Bumi. Karena kegiatan rocil itu menyangkut dengan masalah pendanaan. Jadi harus dibicarakan lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak. Setuju. Setuju ya. Jadi setuju Pocil di Waikenanga berdiri. Ya. Terima kasih Bapak sekalian. Kemarin kan duit itu nangis di bawah pokok. Iya.
yang teman-temannya latihan bola. Nah, setelah ditanya sama Bu Gendola, dia itu sebenarnya ingin ikut. Iya. Jadi makanya Ibu Sabani di sini, kira-kira diharapkan Ibu bisa membantu anaknya, mendorong anaknya untuk ikut nah, masalah mengambil pelajaran tuh di sekolah ini yang diikutan kocil memang anak-anak yang punya kemampuan lebih itu supaya tidak ketinggalan pelajaran. Tapi sama karena ya nggak ada uang gitu loh Bu. Jadi kasihan kalau nggak ikut, tapi mau gimana lagi loh Bu. Nanti kalau masalah biaya Bu, yang penting Ibu sekarang mendukung anaknya supaya itu kecil. Masalah biaya duit nanti kita tanggung sama-sama dari sekolah. Makasih ya Bu ya. Makasih sama-sama. Kita sama-sama kita dukung anak kita Bu supaya dia lebih maju. Sama Bu. Tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa kami kan berjuang. Maju, ayo terus maju. Singkirkanlah dia. Bikis habislah mereka, musuh negara. Wahai kawanku, prajurit Sabta Marga, di mana engkau berada? Para pahlawan demi bangsa kami kan berjuang. Baik, sore. Baik, pelatihan hari ini terasa cukup. Baik. Bubar, jalan. Keras. Tinggalkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa kami kan berjuang. Maju, ayo terus maju. Singkirkanlah dia. Bikis habislah mereka, musuh negara. Wahai kawanku, prajurit Sabta Marga, di mana engkau berada? Para pahlawan demi bangsa kami kan berjuang. Derap langkah nan gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah langkah prajurit perkasa. Ayun kakimu kiri dan kanan. Yeah!
gerak langkah nan gagah perkasa, seirama dan satu suara sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah langkah prajurit perkasa. Ayun kakimu kiri dan kanan, atur langkah, jaga kerapian, jangan sampai merusak barisan. Banjar dan sapnya harus diluruskan, banjar dan sapnya harus diluruskan. Gerak langkah dan gagah perkasa, seirama dan satu suara sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah langkah prajurit perkasa. Ayun kakimu kiri dan kanan, atur langkah, jaga kerapian, jangan sampai merusak barisan. Banjar dan sapnya harus diluruskan, banjar dan sapnya harus diluruskan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengabulkan keinginanku. Sekarang aku bisa menjadi polisi cilik seperti teman-temanku yang lain. Sujud syukur aku persembahkan padamu ya Allah.